Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anton Vlog ya, Lur. Ini suasana pagi hari di Pasar Banjero, Lur. Nah, banyak orang jualan jajan. Nah, posisi Pasar Banjero pagi hari, Lur. Ya, tergantung ini cukup ramai ya pagi hari ini ya. Lur. Banyak pedagang-pedagang sayur, terus makanan. Ini ada pedagang juga pentol. Untuk pagi ini ramai lor pasar Banjero lor. Ibu-ibu belanja, banyak orang belanja ya lor. Lor. Kita jalan lagi. Untuk cuaca pagi hari ini cerah lor, panas. Mbak-mbak yang ada di luar negeri, yang ada dimanapun berada, di luar Banyuwangi, yang kangen Pasar Banjero, ini saat ini Pasar Banjero, mbak-mbak yang ada di luar negeri, khususnya yang di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, pokoknya di luar negeri lah. Sekarang kondisi Pasar Banjero ini. Dan yang ada di luar negeri sehat selalu, tambah rezeki ini. Ingat, warga di rumah menanti. Kita masuk dalam. Banyak pedagang pakaian juga ya. Pedagang pakaian, pedagang sayur. Untuk parkir di sini tertatar dengan rapi ya, Lur. Parkirnya ada pedagang jamu juga. Youtuber ibu youtuber ibu di sini ada juga pedagang sayur, pedagang sayur, sembako lengkap. Masih dia apa mas? Enggak mas. Iya mas, ini sayur segar lor. Ah ini mas yang jualan sayur lor. Mbak-mbak mas-mas yang ada di luar negeri yang kangen Pasar Banjero monggo. Yo ini killer Pasar Banjero. Ini adalah luar ya lor, luar Pasar Banjero lor. Dulu pasarnya ada di depan sana lor, terus katanya sana terbakar, terus sekarang dipindah di belakang ini. Tapi di belakang ini rame lor. Masih jempolnya masih. Ini ada ibunya juga. Ada yang jualan. Jualan apa Bu ini Bu? Jualan roti tawar. Roti tawar. Monggo yang mau beli silahkan mampir di Pasar Banjero. Mbak Mbak yang ada di manapun berada. Oh, kita lihat dalamnya ya Lur. Dalamnya seperti apa? Lur. Ada yang juga jualan ikan pe asap. Ikan pe asap lor. Terus ada yang jualan makanan pasar ya. Nah, makanan pasar ibunya. Terus pakaian juga masuk ke dalam.
Oh, ternyata di dalam banyak penjual pakaian ya, Lur. Di dalam terasa rame sama Lur, dalamnya Lur. Sama banyak penjual sayur dan daging. Lur. Ada penjual kerupuk juga. Ada penjual pakaian juga, Lur. Ya. Pisang ada, penjual pisang. Ibu E penjual pisang, Lur. Ini suasana di dalam pasar, Lur. Banyak pedagang-pedagang sayur. Ini, Lur. Dan ada mbak-mbak E yang lagi jualan. Lur. Rame, Lur. Ada pedagang sayur banyak. Mbak Al, halo Mbak Al, lihat sini Mbak Al. Ayo kota. Halo. Ibu yang jualan sayur loh. Aja keliru. Kita maju lagi ke depan. Ini banyak jualan sayur juga, sama seperti di luar. Ini loh. Penjual tomat juga ada, tapi ya ibu loh, ibu penjual sayur. Nah, ini ibu loh. Penjual telur, sayur, brambang, monggo yang datang mau datang ke Pasar Benculuk, monggo silahkan. Buka pukul 5 sampai pukul 10, masih ramai di sini ya. Kita lihat luarnya lagi, belakang pasar. Nah, ibunya juga lagi pilih-pilih timun belanja loh. Ini loh. Nah, ini ibunya loh. Kita lihat dari apa itu namanya, luarnya lagi ya. Oh, ternyata sama di dalam banyak penjual sayur. Ini banyak yang di tepi jalan ya. Untuk parkir saat ini tertata dengan rapi loh. Parkir ya. Oh, ternyata di luar pasar juga ada banyak-banyak toko tuh. Banyak toko-toko sembako ya. Ini di belakangnya pasar, Lur. Ya. Belakang pasar banyak toko-toko sembako. Oke, Lur. Luar pasar, belakang pasar, Lur. Nah, juga di sini banyak sembako sampai ujung sana ya. Mungkin nah sampai sana itu sembako semua Lur. Pokok sembako. Ini Lur. Sudah sekian dulu Lur.